berdasarkan itu kan dilihat kayaknya. Sherolon, penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu Panitia Pengawas Pemilihan Banda Aceh menghentikan kasus dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh calon anggota DPRK Banda Aceh, Abdul Rafur. Alasannya, tim tidak menemukan bukti kuat bahwa Abdul Rafur telah melakukan pelanggaran, yaitu menggunakan fasilitas negara berupa mobil ambulans milik Dinas Kesehatan Banda Aceh untuk berkampanye. Kemudian saksi, ada dua orang yang menjadi saksi dalam kasus tersebut. Setelah dipanggil dua kali, ini maksimal dipanggil dua kali, tidak memenuhi panggilan agak perlu. Dari Banda Aceh, Mas Rizal, Sramdion TV.